Allah Ta'ala berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah,
ujian yang berat hingga ujian yang paling ringan. Kaum muslimin yang kami hormati, tidak mudah memang untuk sukses dalam melewati berbagai macam ujian yang amat beragam itu. Ada yang sukses di ujian kekayaan, namun ternyata ia gagal ketika diuji dalam kemiskinan. Ada pula yang sebaliknya, sukses di ujian kemiskinan, tetapi gagal kita ketika diuji dengan kekayaan. Ada yang sukses di ujian kesehatan, namun gagal ketika diuji dengan sakit. Sebaliknya juga, ada yang sukses dengan sakit dan ada pula yang gagal sukses ketika sehat. Bagaimana sebenarnya agar kita sukses dalam total menghadapi berbagai macam ujian ini? Wahai jemaah sekalian, faktor pertama dan utama yang dibutuhkan seorang hamba adalah taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, taufik dari Allah adalah karunia yang diberikannya kepada siapapun yang dia hendaki. Tidak peduli apakah ia pendapat, ia pejabat atau rakyat jelata, pria atau wanita, tua atau muda, bersuku Makassar atau bersuku Jawa atau Sunda dan Sumatera, semua berpeluang untuk mendapatkan karunia istimewa tersebut. Syarat utamanya adalah usaha dan ikhtiar dalam mengejar karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu bentuknya adalah dengan mengamalkan nasihat atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikut ini ta'aruf ila Allah fi ruhihi yaqrifuka fi syiddah. Yang artinya, kenalilah Allah saat lapang, niscaya Dia akan mengenalimu saat susah. Hadis riwayat Al-Hakim dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dalam kitab Jami' Al-Ulum wal Hikam, Imam Ibnu Rajab rahimahullah menjelaskan makna hadis di atas. Maksud dari mengenali Allah saat lapang adalah bertakwa kepada-Nya serta menjalankan aturan-Nya. Barang siapa yang menjalankan hal itu, maka ia telah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ia hubungan yang spesial kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, setiap yang akan mengisi susah, niscaya sangat dapat sangat bermanfaat, Allah akan menolongnya. Masya Allah muslimin, kondisi lapan contohnya adalah saat kita sehat, kaya, memiliki jabatan, biasa, dan sebesar itu. Salawat dan salam sedangkan kondisi susah, contohnya adalah ketika sakit, miskin, turun, dan sebisanya. Maka saat kondisi fisik kita sehat, gunakanlah kesempatan yang masih itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, dengan menunaikan sholat berjamaah di masjid dan imankan kekal dalam ibadah orang lain yang membutuhkan saat susah. Bila itu dilakukan, insya Allah kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kuat dalam menghadapi ujian-ujian yang akan datang dalam saatnya. Setari tiga uang sampai kondisi rezeki sedang lancar, gunakanlah zakat harta kita. Jangan lupakan saudara-saudara kita, kaum fakir miskin dan berapa. Dukung program-program kebaikan yang ada di masyarakat agar kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita hanya dititipkan rezeki di dunia ini. Tidak jauh berbeda, manakala kita menduduki kursi jabatan yang tinggi, pergunakanlah kesempatan tersebut untuk mematuhi dan menjalankan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah mengingkarinya dengan melakukan keburukan-keburukan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan itu turun dari kursi jabatannya, kita akan tetap disegani, disegani dan dihormati oleh rakyat dan bawahan. Akan ikhlas dalam menjalani ketaatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta yang paling istimewa dari itu semua adalah yaitu mendapatkan ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah akan meraih dari Allah yang Maha Maha. Itulah antara lain dua manis dari kematian kita kepada Allah saat namun sedang menduduki posisi yang sidang Jumat yang kami hormati. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita bahwa hakikat kekuasaan dan kemuliaan itu adalah milik Allah Azza wa Jalla. Ia yang memberi kita rezeki, ia yang memberi kita jabatan, ia yang memberi kita kesehatan dan ikhtiar hati yang dia.
artinya katakanlah, wahai Tuhan kami kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau hendaki, yang Engkau cabut kekuasaan kepada siapapun yang Engkau hendaki. Engkau memuliakan siapapun yang Engkau hendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau hendaki. Di tangan Engkau lah segala kebaikan. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum warahmatullahi hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.